bertepi dalam SMA Al-Heriyah 3 Cilegon dan SMK IT Al-Heriyah Kamis 15 Juni 2023 pagi menggelar prosesi pelepasan siswa. Kegiatan yang diadakan di Aula STIT Al-Heriyah. Selain dihadiri oleh seluruh siswa kelas akhir dan para guru, juga datang sejumlah perwakilan orang tua dan tamu undangan. Pelepasan ini mengangkat tema, Teruslah Belajar Berkarya Untuk Agama dan Bangsa. Saya atas nama pribadi dan panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin semuanya, tamu undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Atas doa hadirin semuanya di kesempatan ini, kegiatan pelepasan SMA Ria 3 Cilegon dan SMK IT Citakil terlaksana dengan baik. Harapan kita dengan semangatnya Bapak Ibu di SMA dan SMK, semoga menjadi dan membuat SMA dan SMK semakin maju lagi, buktikan dengan bertambahnya siswa kita. Dan semoga membuat SMA dan SMK semakin lebih bermanfaat lagi untuk sekeliling bangsa dan negara. Semangatnya Bapak Ibu seperti Al-Hayriyah mengalir terus sepanjang zaman. Alhamdulillah, ya Allah, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada orang yang bodoh, ada juga orang yang malas. Maka kalian kalau ingin menjadi orang sukses harus apa? Harus terus belajar, tekun, gigi, dan jangan mudah putus asa ya. Seperti temanya terus belajar berkarya untuk agama dan bangsa dan membanggakan kedua orang kalian. Tetaplah meminta doa. Pesawat tadi apa aja? Sekarang tinggal fokus sekian. Simpel, tinggal kemauan teman-teman untuk meraih itu. Teman-teman lulus sekolah kedinasan, lulus jadi pegawai negeri. Gak capek-capek lagi cari kerja. Ya, banyak yang tidak terisi itu beasiswa atau sekolah kedinasan dari warga Cilegon. Ya, saya lihat dari sini banyak yang tinggi badannya bisa masuk polisi. Dari dudungnya itu kelihatan 1, 2, 3, 4 dari dudungnya sudah bisa untuk melurus-lurus saat menjadi anggota kepolisian atau anggota TNI. Ya, semangat. Jangan menyia-nyiakan waktu, sibukkan hari-hari ke depan dengan kesibukan. Cari informasi, kumpulkan persyaratan. Jangan hari ini slow, santai dulu lah, dan 3 tahun sekolah, santai dulu, enjoy dulu, jangan. Waktu terus berputar, ya. Terus semangat, jangan ada waktu yang gak sibuk. Kalau hari ini gak sibuk, ingat 10 tahun akan datang, kita akan sulit. Kalau hari ini kita disibukkan dengan kesibukan yang bermanfaat, nanti 10 tahun akan datang, hidup kita akan lebih mudah. Terima kasih semuanya. Izin ya, mewakili Pak Haji, Pak Ketum. Hari pagi ini nggak bisa hadir. Semoga semua aktivitas yang beliau sedang laksanakan diberikan kelancaran. Kami sebagai orang yang mewakili dari yayasan mengucapkan selamat atas kegiatan pelepasan ini. Semoga ke depan Anda dan semua menjadi generasi emas Al-Heriyah untuk mengharumkan bangsa dan negara. Kami sebagai orang dari internal yayasan mengajak kepada kawan-kawan Ananda semua untuk melanjutkan kuliah di Al-Heriyah. Kita di sini ada dua perguruan tinggi, ada Universitas Al-Heriyah yang memiliki 4 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Ekonomi, Fakultas Ilmu Agama Islam, dan Fakultas Teknik. Dan itu semua untuk keluarga besar Al-Heriyah. Yang selanjutnya ada lagi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang kita sudah memiliki 2 prodi ya, prodi PAI dan prodi PAU. Saya ini begitu lulus di Al-Heriyah langsung kuliah di Al-Heriyah Citakil. Saya dalam hati apa yang saya jauh-jauh kuliah di sini juga ada perguruan tinggi gitu kan,
Makanya saya kuliah di Institut Al-Hiriyah. Sampai sekarang mengabdi di Al-Hiriyah. Nanti kawan-kawan semua tinggal memilih mau kuliah di mana aja. Kalau nanti mau ngambil hukum ada di sini prodi hukum. Kalau mau ngambil bahasa Inggris ada bahasa Inggris. Kalau mau jadi guru ada jurusan keguruan. Kalau mau kerja di industri yang tadi disampaikan oleh dari Distaker, ada teknik kimia, teknik industri, ada ekonomi dan yang lainnya. Dan kita kuliah juga bisa nanti kuliahnya pindah ke kelas malam kalau siang yang kerja. Semuanya sudah tersedia di Al-Hiriyah. Ditambah lagi kita ada bantuan beasiswa. Ada beasiswa dari Pemkot Cirebon. Tahun ini kita dapat kurang lebih 500-an. Belum nanti setidaknya juga dapat 300-an seperti itu. Ini kan sebuah ya berkah lah untuk kita semua, khususnya untuk warga Al-Hiriyah. Ada juga bantuan KIP khusus untuk orang di luar Cirebon. Ada bantuan juga dari Basnas Kota Cirebon, ada dari Krakatau Steel. Tinggal maunya aja nih, ya. Tinggal maunya aja. Daripada nanti nungguin kerjaan, gak dapet-dapet, keburu main, gak cukup, mendingan kuliah. Sambil kuliah, sambil berikhtiar, nanti cari pekerjaan, seperti itu. Nah ini pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan oleh Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Hidayat, putra dari Bapak Anwar Hidayat. Lalu Aki Sayyidi, putra Pak Budi Wirawan.